belum minta pangkat di tangki aku. Aduh, ke ibu, dua orang, no? Dua orang itu. Nampaknya, antara di orang, aduh. Dua orang itu, boleh. Nyamsang, tam, temen. Apa, mantan, pangkat jenderal berpikir kopral. Ini hanya contoh, mata dulu berang. Nah, kemudian di sini ada empati. Apa itu empati? Memahami orang lah. Lain. Adanya kasih sayang. Kasih sayang. Ya enggak kira-kira. Tidak ada orang Aceh yang hidup di dunia Aceh. Cina pun punya hak. Karena dia tidak. Persoalan dia tidak berkohid sebagaimana kohid kita. Itu hak dia. Sebagaimana dia bersaksi dengan Allah. Di Loh Mahfud, roh kita sudah pernah berdialog. Dipastikan yang membuat anak menjadi Majusi, Nasrani, dan Yahudi adalah orang tua, masyarakat, dan lingkungan. Pada roh ini telah bertauhid kepada Allah, berjanji, aku akan mengikuti apa yang kau perintah, ya Allah, sebagai Tuhan. Sudah? Okay. Jadi tidak benar ada Mujahidin. Mujahidin yang benar adalah dari Akhlatul Karimah. Islam bukan biang kerok. Dibantah. Islam bukan biang kerok. Bukan biang kerok. Ya tahu dong, Rasulullah, kecuali kalau sudah mengganggu secara langsung. Itu tidak boleh, kecuali hal-hal tertentu yang dapat dibenarkan. Jadi kalau kita membunuh orang lain dan sampai terbunuh, maka kita harus bertanggung jawab. Bisa tidak menerima itu, kalau itu arif sekali orang Islam, di mana Islam mayoritas tidak pernah tertindas minoritas. Islam selalu dengan akhlakul karimah. Di mana? Jelas? Jadi kayak pegang-pegang orang Yahidi. Masalah itu. Islam tidak identik dengan jenggot panjang. Islam identik dengan baju. Dan Islam itu logis. Tapi saya mohon maaf, ini bukan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Tapi pemahaman yang benar seperti itu menurut pun pernah saya kutip. Mujahidin itu orang yang syahid berjuang di medan perang. Kalau hari ini misalnya Belanda datang kemari ingin mengusik Indonesia, ingin mengusik agama kita, wajib hukumnya bela negara dan bela agama. Kalau kita meninggal itu namanya baru mati syahid. Tetapi dengan satu syarat kita juga salat. Semayang anak uprang gak enak, nyamatinya mati kape. Udah anak pun semayang dong. Kita buat apa dong? Kalau tak mau, enggak. Gitu. Semayang ini baru tak uprang. Gitu. Karena salat itu yang agak menyekati yang kamu betul, baru yang lain betul. Ini kan tidak terbalik. Kalau anak petih, dia petih bergerakkan itu. Dalam kata ada Allah. Pak dia kata. Salat dulu yang benar. As-salat itu imanuddin. Ya kan? Salat itu tiang. Agama. As-salat ila salat tatan ha'ni fasyik muka. Dan tiga soal yang kamu laksanakan salat, dia dapat mencegah perbuatan keji dan muka. Tapi belum untuk, belum lagi. Roti aja, salat aja. Tidak ada begitu. Ini guru SPDI ini, paham dia, ya kan?